pandang syarat dengan makna. Di situlah letaknya rahsia di sebalik tulisan had. Kerana secara literasi, had dalam bahasa Arab bermakna garisan, di mana garisan yang indah akan disulam dengan lenggang dan lenggok yang penuh berseni untuk membentuk tulisan. Setiap tulisan atau kitabahnya pula berdiri dengan maksud yang diikat dengan peraturan dan kaedah yang diperakui oleh mereka yang benar-benar pakar. Kerana tulisan had bukan sekadar manifestasi seni, tetapi di sinilah tersimpulnya keindahan dan keunggulan umur kitab, iaitu Al-Quran Nur Karim. Justru itu, inspirasi tulisan had termasuk di dalam senarai khazanah seni tertua di dunia dengan penulisan pertama dihasilkan di Kufah, Iraq dalam kurun yang ke-7. Dan kemudiannya pada kurun ke-12, seni kaligrafi Islam tersebar di Parsi. Ketika itu, dunia penulisan had melalui transisi yang indah lagi berseni, gabungan huruf yang bersambung ditampilkan dalam pelbagai variasi. Dari sini, lahirlah jenis-jenis tulisan had nasah seperti yang jelas dan berhuruf tebal. Diwani pula diekspresikan secara berbingkai. Had tulus dikenali dengan huruf menegak dan mata pena yang besar. Sementara rikah pula dicipta di Turki dengan huruf yang lebih halus daripada had nasah. Kesemua rumpun seni kaligrafi Islam ini terus berkembang dalam transformasi persembahannya lebih malar segar. Malah kesinambungannya dapat dihayati menerusi nama-nama besar di alam dunia seni had. Antara yang disegani ialah Adnan Sheikh Osman dari negara Syria. Beliau yang bertugas sebagai pensyarah di Universiti Damsyik adalah seorang penulis had yang pakar dalam pelbagai jenis tulisan. Malah Adnan mampu untuk mengekspresikan seni tulisan had dengan gaya yang unik dan tarkib yang hebat ini seringkali membawa nama Adnan Sheikh Osman dinobatkan sebagai juara dalam pelbagai pertandingan tulisan had antarabangsa. Di samping itu, karya seni beliau juga sering menjadi pilihan penerbit-penerbit media cetak di rantau Asia Barat. عندما وصلت إلى ماليزيا وتشرفت بلقاء هذا الشعب الطيب حقيقة أحببت هذا البلد ودخل قلبي دون استئذان وفي الوقت نفسه فوجئت بالمستوى الطيب للخط العربي لم أكن أتصور أنه متطور لهذه الدرجة هناك مواهب قوية وخطاطون واعدون وعدد كبير من المهتمين وهؤلاء الخطاطون الواعدون الشباب بعضهم بدأ يقترب من المستوى العالمي ينقصهم بعض الإرشادات والتوجيهات. Dia kata sejak mula menjejakkan kaki ke Malaysia dia sudah mula jatuh cinta dan terujalah dan terkejut dengan bakat-bakat yang ada terutama penulis-penulis khat Malaysia kita dan tidak menyangka bahawa kita mempunyai satu level yang agak bagus jugalah walaupun kita bukan negara Arab. Antara mengapa seni khat ini patut jadikan khazanah kerana dia ada dua nilai yang tersembunyi di sebalik seni khat ini. Pertamanya nilai tentang kecantikan seperti susunan huruf apa semualah. Kemudian nilai pendidikan. Sudah pasti kita bagi konteks orang Islam yang baca ni kebanyakannya sejauh ini ialah merangkumi Al-Quran. Di situ sendiri telah dia mendidik kita tahu untuk menghayati apa yang maksud di sebalik ayat Quran itu. Jadi apabila kita katakan bahawa itu ayat Quran, maka itulah dia mendidik kita supaya menjaga tentang kemuliaan dan kesucian ayat Quran itu sendiri. Sesungguhnya seni had adalah lambang keunggulan tamadun Islam yang tiada tandingannya. Inspirasi seni yang diterjemahkan tidak akan ditelan zaman kerana dunia masih memiliki waris-waris berbakat seperti Adnan Sheikh Osman dari Syria yang telah memperturunkan resepi kejayaannya dalam pameran inspirasi seni had TTI 2011 di Taman Tamadun Islam Terengganu baru-baru ini. Cintai seni tulisan had kerana identitinya berupaya untuk menyatukan ummah sejagat.